Revolusi Prancis menjadi tonggak peristiwa yang mengubah jalannya sejarah. Monarki absolut yang dianut oleh Prancis selama berabad-abad diruntuhkan dalam waktu semalam, lalu digantikan oleh pemerintahan sekuler yang menjadikan Prancis menjadi mercusuar kebebasan dengan motto Liberté, Égalité, Fraternité yang kini menjadi dasar dari paham liberalisme. Namun apakah kita tahu bahwa revolusi tidak selamanya melahirkan hal-hal yang baik? Seperti yang terjadi di Prancis, ribuan orang tidak bersalah justru harus kehilangan nyawa mereka, dan Prancis sendiri terpecah ke dalam berbagai kelompok. Namun paradoksnya, liberalisme yang digaungkan dalam revolusi Prancis justru ditunggangi oleh Napoleon Bonaparte untuk meluncurkan perang total ke seluruh Eropa. Inilah fakta peristiwa kekejaman revolusi Prancis yang akan dikupas oleh deretan fakta. Pemenggalan Louis XVI dan Marie Antoinette adalah salah satu momen penting dalam revolusi Prancis. Louis XVI sebelum menjadi raja, ia adalah seorang pria pendiam dan pemalu, dan membutuhkan waktu selama 7 tahun untuk bisa menikahi Marie Antoinette. Pasca menjadi raja, Louis adalah pribadi yang sangat berhati-hati. Dia termasuk raja yang hebat. Sungguh pun demikian, Raja Louis tak mampu membendung gelombang krisis politik di Prancis saat itu. Di momen itu, Louis tak ubahnya dari sekedar boneka yang tak mampu berbuat apa-apa. Itulah salah satu sebab terpenggalnya oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai anti-simbol monarki. Meski banyak dari kalangan tokoh Prancis kala itu menentang pengeksekusian Louis, namun semua tak dapat mencegah pemenggalan Louis dan istrinya pada Januari 1793. Peristiwa pemenggalan pada waktu itu menggemparkan dunia karena Louis dipandang sebagai raja yang moderat. Kematiannya pun membuat marah kerajaan-kerajaan lain di Eropa. Berdasarkan histori, Louis menghadapi kematiannya dengan berani. Sebelum dieksekusi, dia memaafkan orang-orang yang membencinya dan berharap tidak ada lagi darah yang akan tumpah setelahnya di Prancis. Pasca revolusi, Prancis memiliki dua faksi utama, yaitu Girondin dan Montagnard. Girondin dari golongan kaum moderat, moto utamanya adalah kebebasan dan demokrasi, yang akan dijadikan dasar untuk membangun negara Prancis. Faksi Girondin mendapat dukungan dari masyarakat Prancis, meski orang-orang Paris lebih menyukai Montagnard. Sementara Montagnard sendiri adalah kaum ekstremis yang ingin meratakan semuanya. Siapapun yang dianggap bangsawan harus menyerahkan status mereka atau dieksekusi. Dua kelompok ini pun berdebat ketika akan mengeksekusi Louis XVI. Jelas sekali kalau Montagnard ingin membunuhnya. Di sisi lain, Girondin ingin mengadakan pengambilan suara. Melihat hal ini, Montagnard menuduh kalau Girondin berencana untuk menyelamatkan raja dan menyebut mereka sebagai pengkhianat. Akhirnya, Paris pun bergejolak. Sekelompok warga mengepung gedung pemerintahan dan menuntut agar Girondin dikeluarkan dari pemerintahan baru Prancis. Beberapa kelompok Girondin berhasil melarikan diri dari gejolak itu, walau beberapa bulan kemudian mereka yang tersisa ditangkap dan dibawa ke Guillotine. Meski gemuruh revolusi Prancis begitu besar pada saat itu, namun tidak semua warga Prancis setuju dengan peristiwa revolusi yang brutal. Seperti misalnya kota Lyon, yang lebih mengarahkan dukungan kepada faksi Girondin, yang menyebabkan para pemimpin Montagnard menganggap Lyon sebagai pusat dukungan royalis. Mereka pun mengepungnya pada tahun 1793. Selama pengepungan ini, lebih dari 2.000 orang tewas dan Lyon berhasil ditaklukkan. Di bulan Oktober, kota Lyon dihancurkan melalui dekrit yang lahir dari konvensi nasional. Setiap bangunan yang dihuni oleh orang kaya harus dirobohkan dan hanya menyisakan rumah orang-orang miskin, pabrik, dan beberapa monumen saja. Mereka bahkan berencana untuk mengubah namanya menjadi kota bebas. Dalih kebebasan dan kesetaraan menjadi spirit terjadinya revolusi Prancis. Namun setelah mereka menang, amarah mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka mulai memburu siapapun yang menjadi ancaman bagi mereka.
Periode ini dikenal sebagai Reign of Terror atau pemerintahan teror dan mengakibatkan ribuan kematian orang tak berdosa. Law of Suspect atau hukum tersangka menjadi legitimasi kekuasaan untuk menuduh semua orang sebagai pemberontak. Pada akhirnya siapapun yang berhubungan dengan bangsawan bisa dipenjara atau dieksekusi. Dilansir dari Alpha History, di bawah Law of Suspect, mereka pun yang memiliki perilaku, membangun hubungan atau bahkan gaya bicara yang terlihat mendukung monarki akan dianggap sebagai musuh dari kebebasan. Di dalam rezim teror, ribuan masyarakat dipenjarakan karena alasan yang tidak masuk akal. Pada Juni 1794, penjara Prancis khususnya Paris membludak hingga sesak. Oleh karena itu, Maximilien de Robespierre dan sekutunya membuat aturan baru yang disebut dengan Hukum 22 Prairial. Aturan ini kemungkinan persidangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Ketika para terdakwa diadili, mereka akan diperlakukan dengan tidak adil. Hakim dan juri hanya memiliki waktu 3 hari untuk mengambil kesimpulan, dan mereka harus memilih apakah akan membebaskan terdakwa atau mengeksekusi mereka. Aturan ini menandai sebuah masa yang disebut sebagai teror besar. Eksekusi mati per hari meningkat secara drastis di seluruh Prancis, dan kebanyakan dari mereka yang terbunuh adalah orang-orang tidak bersalah. Masa penuh teror ini berakhir tetapi bukan karena mereka ngeri dengan aturan itu. Sebaliknya, hukum ini justru menjadi senjata makan tuan, di mana anggota konfesi dapat diadili juga. Masa ini berakhir ketika anggota konfesi mencopot Robespierre lalu memenggalnya. Sejatinya revolusi adalah gerakan pembebasan, terutama kebebasan kelas bawah, lalu memberinya keamanan. Akan tetapi dalam revolusi Prancis berakhir bukannya memberi jaminan, justru menjadi momok yang mengerikan. Siapapun yang menentang pemerintahan baru akan dihukum. Pada awalnya, para kaum revolusioner mendekati gereja karena pengaruhnya. Namun mereka akhirnya berbelok ke ateisme dan memulai apa yang hari ini kita sebut sebagai sekularisme. Namun di Vendée, orang-orang mulai bangkit untuk melindungi para pendeta dan gereja dari pemerintahan revolusioner yang baru. Mereka pun bergabung ke dalam milisi lokal yang dikenal sebagai tentara Katolik dan kerajaan. Pasca serangkaian pertempuran sengit, tentara Katolik dan kerajaan berhasil dikalahkan. Tak berhenti sampai di situ, pemerintah baru Prancis mengirim Jenderal Louis Méry untuk menghancurkan Vendée. Setelah Louis XVI dibunuh, Prancis jatuh ke dalam kekacauan. Kegaduhan semakin merajalela ketika pemerintah baru memperebutkan siapa yang seharusnya berkuasa. Namun satu hal yang mendominasi pada saat itu adalah ketakutan terhadap mereka yang kontra-revolusioner. Kaum revolusioner takut bahwa jika tentara royalis menyerang Paris, pemerintahan revolusioner yang baru akan jatuh. Mereka juga takut kalau para narapidana kota Paris akan bergabung dengan kontra-revolusioner jika diberi kesempatan. Ketakutan ini mencapai puncaknya pada tanggal 2 sampai 6 September 1792 ketika para narapidana diserang oleh pasukan revolusioner. Menurut Britannica, lebih dari 1000 orang dibunuh dan dimutilasi di jalanan kota Paris hanya dalam waktu 1 hari. Itulah 7 fakta mengerikan di balik revolusi Prancis. Revolusi memang bukanlah harga yang murah. Revolusi selalu menuntut bayaran yang tinggi, entah itu perang saudara, pembersihan aristokrat, atau pembantaian orang-orang tidak berdosa.